Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Viralodra. Kembali dengan saya Tovan bersama Mapedia Podcast, kembali hadir untuk dapat memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas kampus Universitas Viralodra. Nah, akhir Agustus kemarin telah dilaksanakan penutupan kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Viralodra tahun 2022. Kita coba nih pengen tahu aktivitas apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa semester 6 yang kemarin menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata khususnya di Kabupaten Indramayu. Apa saja sih yang sudah dilakukan dan program kerjanya apa saja, terus kemudian tempat penyelenggaraan KKN-nya di mana saja. Mungkin kali ini kita akan panggilkan satu kelompok dari yang menyelenggarakan KKN di Desa Kuntang, Kecamatan Osara, yakni dari kelompok 12. Selamat siang teman-teman. Siang. Alhamdulillah ya, siang ini kita semua bisa hadir bersama di Mapedia Podcast. Ini memang sengaja kita panggil nih teman-teman yang kemarin selesai kuliah kerja nyata, biar bisa cerita-cerita nih ada apa aja sih ya pas kemarin KKN gitu ya di desa-desa, karena memang ini kan KKN merupakan sebuah mata kuliah wajib ya. Betul. untuk teman-teman semester 6, khususnya kemarin memang universitas menyelenggarakan di wilayah Kabupaten Indramayu bagian tengah dan barat ya. Nah, kali ini memang sobat Viralodra kita kedatangan teman-teman dari kelompok 12 Desa Kuntang nih. Betul. Mungkin sebelum sobat Viralodra semua jauh-jauh tanya berkaitan dengan apa saja dan apa yang sudah dilakukan, enaknya perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Anggita Maharani Kusumadewi, dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di KKN ini sebagai apa? Sebagai humas. Iya, selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Bunga Maulida Rahma, dari Fakultas FKIP, Prodi Matematika, di kelompok KKN-nya sebagai sekretaris. Oh iya, berarti memang ini sebenarnya kelompok KKN ini banyak nih sobat Viralodra, cuma memang kan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat ya. Saat ini memang kita hadir di Mapedia Podcast untuk teman-teman kelompok 12 ini hanya perwakilan saja ya. Okay. Diwakilkan oleh Mbak Bunga sama Mbak Anggita dari sekretaris dan bagian humasnya nih. Ini KKN ini kan memang satu mata kuliah wajib ya, yang memang itu dilewati atau memang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 6. Nah, kemarin teman-teman KKN berarti di Desa Kuntang ya? Betul. Itu Kuntang tuh adanya di sebelah mananya gitu? Di Kecamatan Losarang, arah kemana tuh Bung? Deket rumah sakit Bayangkara tuh. Oh, berarti Desa Kuntang nih masuk ke Kecamatan Losarang ya, dan berarti di Pantura ya, ya kalau yang dekat rumah sakit Bayangkara. Pinggir itu. Jalan banget. Oh, pinggir jalan banget. Berarti memang adanya itu di sisi jalur Pantura Indramayu Jakarta ya. Iya, betul. Di Desa Kuntang sendiri. Nah, kalau bicara Desa Kuntang nih, tempat yang teman-teman KKN kemarin 40 hari nyelenggarain KKN itu, potensi desanya seperti apa sih? Wilayahnya atau memang banyaknya di sana tuh apa gitu misalnya? Kalau sepengetahuan kami di Desa Kuntang itu terakhir banyak ternak lele. Jadi mayoritas warganya itu antara mengerjakan persawahan atau mereka punya ternak lele empang gitu. Oh, iya. Jadi memang mayoritas petani sama peternak lele. Oh, gitu. Berarti mayoritas petani tambak lele ya? Betul. Petani dan petambak lele. Karena memang mungkin kalau dilihat dari sisi jalan juga mungkin terlihat ya, di Desa Kuntang itu banyak balong ya, untuk yang ikan lele berarti ya, berarti di sana lele. Nah, itu kan memang si Desa Kuntang ini kan kalau melihat dari potensinya banyak tambak lele dan banyak
sawah berarti. Itu berarti wilayah geografisnya memang apakah itu sawah dan tambak itu berdekatan ataukah memang berjauhan? Ada sebagian yang berdekatan, ada yang sebagian berjauhan. Oh, berjauhan. Tetapi memang berarti mayoritas masyarakat pokoknya ada yang jadi petani dan ada yang jadi petambak lele seperti itu. Nah, kemarin ini kan teman-teman yang nyelenggarain KKN kan pasti ada program kerja tuh. Ya, apakah memang yang sudah ditentukan oleh pihak LPPM Universitas dan memang nanti mungkin diklasifikasikan secara jelas oleh teman kelompok nih. Nah, kalau di Desa Pundang sendiri program kerja dari LPPM Universitasnya apa berarti? Desa Digital. Oh, Desa Digital. Iya, Desa Untuk Digital. Di Desa Pundang ini berarti programnya Desa Digital ya secara umum. Nah, program yang dilaksanakannya berarti apa saja? Kalau yang pertama maksudnya kayak program utamanya itu kan memang Desa Digital. Jadi saya membuat website mengenai Desa Pundang dan di situ berisi tentang kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Nanti masyarakat umum bisa mengaksesnya di KKN 12 Pundang. Oh, di websitenya berarti namanya KKN 12 Pundang ya? Betul. Nah, itu memang berarti dilakukan oleh satu kelompok teman-teman. Apakah memang ini kan kelompok KKN itu kan terdiri dari mahasiswa-mahasiswa fakultas ya? Iya. Ada mungkin dari hukum, ada dari pendidikan. Itu digarap oleh teman-teman satu kelompok keseluruhan apa memang dibuat oleh teman-teman dari fakultas teknik mungkin? Itu khusus websitenya. Iya, khusus websitenya. Terus websitenya kebetulan saya sendiri yang buat sama bantuan dari Mbak Gita dan Sunanto. Oh iya, berarti memang karena memang ya program Desa Digital dan memang beberapa rekan-rekan dari kelompok KKN itu membuat yang website itu ya untuk Desa Digital Desa Pundang. Nah, berarti memang ini kan kita dari teman-teman KKN itu mengharapkan informasi desa itu bisa termuat nantinya ya di website desa ya. Karena selama ini kan mungkin desa-desa itu masih menggunakan sistem pola lama ya dengan penyebaran informasi itu mungkin dari surat menyurat lewat kertas gitu, terus kemudian informasi juga lewat papan pengumuman. Tetapi memang mahasiswa KKN Unwir mengupayakan agar memang Desa Pundang ini bisa menggarap lagi secara digital dengan menggunakan website ya berarti. Betul. Seperti itu. Nah, kalau program-program kerja lainnya misalkan program pendukungnya. Iya, program pendukungnya apa saja berarti? Kalau misalnya dari saya program pendidikan, saya memperkenalkan aplikasi mengenai jam dan waktu itu saya kenalkan di SDN 1 Pundang dan 2 Pundang. Alhamdulillah para siswanya sangat antusias dan ya sekitar 70% lah berhasil. Kalau yang lainnya mungkin bisa diterangkan juga. Boleh, kalau dari Fakultas Hukum kami kemarin mengadakan sosialisasi terkait bagaimana apa ya? Karena bagaimana hukum saat ini gitu. Karena masyarakat pasti banyak yang belum tahu, masih awam gitu terkait hukum, dan apalagi kalau permasalahan hukum pasti mikirnya kayak oh, ini pasti butuh biaya yang besar gitu-gitu. Nah, terus semenjak COVID kemarin itu dunia hukum sendiri ikut berkembang dengan apa namanya untuk sidang itu jadi online gitu, untuk masyarakat mengajukan gugatan dan lain sebagainya, pemberkasan itu lewat online. Kita kemarin mengundang narasumber untuk apa memberikan informasi tersebut gitu, jadi kayak lebih kredibel gitu kak, daripada kita menjelaskan dari mahasiswa itu sendiri gitu. Kemudian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu kemarin sosialisasi mengenai penangkalan berita hoax gitu. Jadi masih berkaitan dengan digitalisasi digital itu juga tadi. Iya. Dan ternyata memang banyak juga ya. Kalau misalkan yang dari pertanian ada program? Ada. Penanaman apa tuh Mbak? Hidroponik. Oh, hidroponik. Dan memang semua itu pastinya dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa KKN agar memang ketidaktahuan yang awalnya terjadi di masyarakat itu kan setidaknya ada satu harapan ya yang masuk informasinya dari teman-teman KKN gitu ya, seperti itu. Karena memang mungkin banyak masyarakat kali ini kan mendapat informasi dari YouTube yang memang mungkin kan dalam tanda kutip di YouTube itu kan ada informasi yang baik dan ada informasi juga yang mungkin semi hoax ya. Iya, jadi betul. Memang tugas kita sebagai kaum
dari insan pendidikan untuk bisa memberikan informasi itu secara baik dan memang apa namanya kebenarannya itu bisa dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Nah, dari apa yang dilakukan tadi oleh teman-teman KKN Desa Puntang ini berarti ada keterlibatan ya dengan pihak-pihak lain. Iya, betul, ada. Sama siapa saja berarti keterlibatannya gitu, yang eksternal dari membantu tadi program-program KKN. Oh, tadi kan bagi kalau LBH ya. Iya, kalau dari Fakultas Hukum kita kerjasama waktu itu sama salah satu LBH di Indramayu. Kemudian dari ekonomi itu kita itu ya dari UMKM, UMKM sekit apa masyarakat Pulau Sarang juga, masyarakat Puntang. Kemudian dari Diskominfo, sama dari Diskominfo sama dis, yang sumber daya manusia gitu apa dinas apa? Oh, BKPSDM. Iya, ya, betul. Itu Pak. Itu. Berarti memang ya ini semua kan sengaja dihadirkan ya oleh teman-teman, hasil memang proses kerjasama yang baik ya antara teman-teman kelompok 12 Desa Puntang ini dengan stakeholder-stakeholder terkait ya. Betul. Untuk dapat memberikan informasi terbaik kepada masyarakat di Desa Puntang. Nah, kemarin pada saat pelaksanaan kegiatan KKN itu berarti erat kaitannya berkoordinasi dengan pihak desa ya? Betul, ya, betul, dengan selalu. Pemerintah Desa Puntang. Berarti ini apakah memang teman-teman KKN ini menyelenggarakan kegiatan dari kelompoknya saja atau memang ada kegiatan desa juga yang memang teman-teman KKN ikut andil terlibat? Oh ya, ada Mbak. Oh, ada. Keduanya. Jadi program dari kelompok KKN sendiri itu jalan. Dari apa namanya kegiatan-kegiatan dari rutin dari desa kita juga ikut. Ikut. Gitu. Iya. Kayak apa misalkan contohnya? Jumsi ya, yang betul. Pertama kali kita ikut itu Jumsi. Jumsi. Jumsi terus senam pagi sama ibu-ibu PKK. Terus waktu itu apa lagi ya kita tuh? Oh, mengajar ngaji. Oh, iya. Jadi kalau di Puntang itu waktu itu ada setiap hari apa ya waktu itu lupa. Jadi ke rumah ustadz-ustazah yang ada di Desa Puntang gitu. Nanti anak-anaknya datang, nah kita ikut kumpul, ikut ngajarin gitu, les juga kayak gitu, ada mengaji dan les. Berarti memang selain yang program yang tadi awal sudah disampaikan ya, ada juga program-program lain yang memang kayak tadi model ngaji dan les itu ya, itu dilakukan juga ya. Nah, ini untuk teman-teman nih, berarti kemarin dari program yang sudah ditentukan itu, apakah ada yang tidak terlaksana? Alhamdulillah sih semuanya terlaksana. Oh, semuanya terlaksana? Iya. Oh, alhamdulillah berarti memang dalam prosesnya semua terlaksana dengan baik dan memang tidak ada kendala ya dalam betul. Prosesnya. Intinya kalaupun memang ada kendala juga kan bukan kendala yang berarti ya, karena memang kan pastinya ketika mungkin kita mengumpulkan massa atau apa juga kan ada mungkin aktivitas kesibukan lain ya dari masyarakat dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Intinya apa program yang memang sudah teman-teman rencanakan itu dapat tersosialisasikan dengan baik. Nah, bicara keberagaman Desa Puntang nih, mungkin kan teman-teman juga ada tuh dari yang mahasiswa yang Fakultas Ekonomi. Apakah memang ada UMKM-UMKM yang memang diunggulkan di Desa Puntang sendiri? Ada ya kemarin. Ada. Tuh yang paling diunggulkan sih ada dua kan? Iya. Dari jadi ada satu pabrik sosis, pembuatan sosis, sama satu lagi olahan dari ikan lele, cuma waktu itu lupa itunya apa gitu. Tapi memang dua itu yang paling diunggulkan di Desa Puntang gitu. Jadi memang apa sama pemerintah desa juga istilahnya kayak di apa ya? Juga bersinergi lah sama pemerintah desa. Pemerintah gitu. Desa. Ya karena memang pastinya kan di era sekarang ya UMKM itu kan sedang di unggulkan agar memang Incar. Ya itu juga kan dapat membantu ekonomi masyarakat. Betul. Di sekitar. Terus kemudian juga kan dapat mengangkat nama desa juga ya ketika memang di salah satu desa itu ada UMKM yang memang diunggulkan. Nah, kemarin pada saat KKN nih hampir 40 hari nih pastinya di desa orang ya. Mungkin ada nih pastikan kesannya gitu. Ini kan pastinya teman-teman selama 6 semester kemarin banyak melakukan kuliah itu di dalam kelas. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih kesannya gitu. Ketika 40 hari kita melakukan pengabdian di masyarakat, kesannya apa tuh? Mungkin dari Mbak Sekretaris dulu deh. Kalau bagi saya pribadi sih, karena kegiatan saya, karena saya dari program pendidikan,
Jadi kan program saya terutama itu yang setiap hari dilakukan adalah les, les belajar. Setiap hari itu kesannya saya sangat benar-benar terpukau lah sama anak-anak Desa Puntang karena antusias mereka setiap hari nyamperin saya gitu kan dari jam 3 sampai jam 5 kita belajar, baik itu belajar matematika, bahasa Inggris, sampai bahasa Indramayu dan bahasa Korea dan Jepang juga sih. Sedikit-sedikit. Iya, soalnya emang permintaan anak-anak kecil tuh ya macam-macam lah. Iya. Jadi kan kalau misalnya enggak diturutin kayaknya enggak enak. Iya. Kalau dari kita sendiri nih. Kesannya apa ya? Seru sih. Seru karena langsung apa ya? Terjun ke masyarakat gitu kan. Karena saya juga sendiri bukan orang sini gitu ya. Ketika ada kakak ini sebuah tantangan pertama dari bahasa apa? Iya. Shock culture gitu ya, bahasanya beda. Meskipun sama-sama Jawa kayak di Surabaya, tapi kan Jawanya berbeda kayak, kita harus mengerti ketika mereka berbicara itu seperti apa gitu. Terus kita juga bisa tahu karakter orang-orang, karakter masyarakat gimana ketika kita sama misal kegiatan dengan remaja masjid, kita harus begini gitu. Ketika sama pemerintah desa kita harus begini. Ketika kita dengan anak-anak begini, dengan ibu-ibu PKK begini gitu. Jadi kita memang apa ya? Emang ya belajar, benar-benar belajar gitu kayak untuk menghadapi orang itu seperti apa gitu. Tapi memang berarti kalau dikatakan kita seperti itu benar, kalau mahasiswa itu harus multi talenta. Iya betul. Mau tidak mau. Karena memang ketika kita hadir di tengah-tengah ibu-ibu tetapi kita masih membawa sifat kekanak-kanakan, jadi memang ini sebuah pengalaman ya untuk teman-teman semua yang memang menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata kemarin. Karena memang sebuah pengabdian itu kita harus mulai dari saat ini ya. Betul. Dan memang nanti kan ketika teman-teman lulus dari bangku perkuliahan pastinya akan langsung berhadapan dengan kondisi sosial masyarakat ya. Betul. Jadi memang lewat kegiatan KKN ini kita harus memaknai itu sebagai sebuah proses latihan kita ya, ketika menghadapi proses berkomunikasi dengan masyarakat desa, pemerintahan desa ataupun stakeholder lain ya, khususnya di program KKN ini. Nah, berarti kalau di Desa Puntang sendiri itu pemimpin desanya Bapak? Ibu. Oh, Ibu. Ibu. Oh, berarti Ibu Kubu ya? Iya. Kemarin gimana nih kesan dari Ibu Kubunya pas kedatangan teman-teman KKN yang hadir di Desa Puntang? Dari awal kita survei, kebetulan saya juga yang berangkat survei dari hari pertama. Ibuku di Desa Puntang itu sangat welcome. Ketika kita datang, oh iya ini anak-anak dari universitas mana gitu, nanti KKN-nya gimana. Terus setelah beberapa kali survei juga beliau dengan Pemdes-Pemdes yang lain juga sangat welcome gitu. Ayo dibantu gitu, ketika ada program apa kita nanti saling koordinasi gitu. Jadi memang pihak desa sangat terbuka dengan kehadiran kami pada saat itu. Kami juga banyak dibantu oleh pemerintah Desa Puntang. Jadi sejauh kami kemarin 40 hari KKN di sana tuh baik sih. Iya, alhamdulillah berarti memang kita mendapatkan respon positif. Betul, ya, di baik dari pemerintah desa ataupun masyarakat di sekitar ya, ketika memang ada mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata di sana. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, Bunga dan Gita. Kemarin pasti banyak pihak nih yang terlibat dalam kegiatan KKN. Baik memang masyarakat ataupun siapapun, mungkin ingin disampaikan tuh ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Mangga silakan Bunga mungkin menyampaikan, nanti Gamang bisa ditambahkan. Paling saya berterima kasih banyak kepada kepala sekolah desa, kepala sekolah SDN 1 dan 2 Puntang, Pak Ayat, Ibu Lili, saya berterima kasih, dan anak-anak kelas 3 dan kelas 4 saya sangat berterima kasih karena sudah bisa bekerja sama dengan baik. Dan jangan lupa aplikasinya dipakai ya. Benar. Nah, ada yang lain, Gita? Terima kasih juga kami sampaikan untuk Ibu Kubu Desa Puntang, terutama segenap pemerintahan Desa Puntang, kemudian Bapak Camat, karena waktu itu sempat ketemu sama Bapak Pak Camat. Pak Boy. Ya, saat Jumsih ya, Jumsih kita ketemu. Terima kasih banyak atas
sambutan yang baik dan sambutan yang hangat untuk kami. Terima kasih juga untuk semua para pihak yang telah hadir ikut andil dalam kegiatan KKN kami di Desa Puntak. Ya memang, karena Ibu memang dalam proses KKN ini kan ya erat kaitannya itu ya, banyak-banyak kita melakukan berkoordinasi lah, terus kemudian kita juga untuk mendukung program ini tadi sudah banyak disampaikan. Alhamdulillah memang dalam kesempatan 40 hari kemarin teman-teman dapat meninggalkan jejak yang baik ya untuk Desa Puntang, khususnya pada umumnya untuk masyarakat sekitar yang memang merasakan kehadiran teman-teman pada saat kegiatan KKN di sana. Mungkin ini kan tadi ada UMKM atau memang tempat-tempat yang memang ada yang diunggulkan tidak gitu? Ada tempat wisata nggak di Puntang berarti? Nggak ada sih. Kalau tempat wisata belum ada. Belum ada. Berarti paling ada juga ini Pak, kayak apa sih, kayak pembudidayaan tanaman gitu. Ada itu di Desa Darim kalau nggak salah. Iya. Desa Puntang Blok Darim. Iya, betul. Itu berarti memang itu jauh ya dari itu Darim. Itu jauh Puntang. Banget saya dari ini tuh 15 menit lebih dan dari desanya. Tuangnya panjang banget. Panjang banget. Tetapi memang ya kita mengetahui bersama bahwa memang teman-teman menyelenggarakan KKN di Puntang ini bukan hanya hadir di lingkungan masyarakat sekitar situ saja ya, tapi hampir keseluruhan dari desa-desa dikunjungi juga ya. Ya Sobat Viraloda, alhamdulillah nih kita banyak mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tadi yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dari kelompok 12 Desa Puntang. Nah, tetap pantengin terus Mahapedia Podcast yang kami tayangkan di YouTube official Universitas Viraloda Indramayu. Dan juga untuk Sobat Viraloda semua dapat ikuti akun sosial media Universitas Viraloda berkaitan dengan informasi terbaru Universitas Viraloda, bisa di Instagram, Facebook, YouTube ataupun TikTok, agar memang mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan aktivitas kampus Universitas Viraloda. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih nih siang ini sudah bisa hadir di Mapedia Podcast. Nanti mungkin ke depan kita bisa hadir lagi di sini, mungkin kita bisa bahas hal-hal lain yang memang itu ada kaitannya dan berkaitan dengan studi atau memang kegiatan di kampus Universitas Viraloda. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Terima kasih Sobat Viraloda semua. Sudah pantengin terus Mahapedia Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.